14 orang yang ditahan di bawah hukuman masuk RSI pada 1 Ogos 2009 dan dapat bersalah dan dikenakan hukuman denda sebanyak RM2,000 dan 1 hari penjara. Kalau gagal bayar denda, 1 minggu penjara. Jadi pihak peguam telah memohon penangguhan pelaksanaan dan dibenarkan penangguhan pelaksanaan untuk hukuman penjara saja. Sebaliknya untuk denda RM2,000 kena juga dijelaskan pada hari ini. Dan kami juga telah mendapat arahan untuk kita terus memfailkan rajuan ke Mahkamah Tinggi. Kita ada masa, masa minggu untuk memfailkan rajuan. Sekiranya rajuan kita benarkan, maknanya bukan akan berstatus quo. Jadi itu dia perlukan masa ini. Dan pada saya, pada kami semua peguam bela, ini adalah satu political prosecution, satu pendakwaan pendakwaan politik yang jelas, pendidikan politik. Oleh kerana kalau kita dengar tadi dari sudut faktanya, tahanan-tahanan ataupun yang mereka yang dituduh ini tidak ditahan pada pimpunan yang dijadual pada 2 petang. Sebaliknya ada di kalangan mereka yang ditahan seawal jam 9 pagi dan ditahan berasingan, tempat-tempat berasingan. Ada ditahan seorang, ada ditahan 2 orang, ada ditahan 3 orang. Tidak pada jam 2 petang sebut secara ramai, satu. Yang kemudian kita melihat keputusan hari ini bahawa satu mesej yang cukup bertentangan dengan hasrat kerajaan melalui Perdana Menteri yang berhasrat untuk memasukkan ISA dan mengkaji semula Seksyen 27. Sedangkan hari ini mereka didapati bersalah. Apapun, saya bagi pihak peguam daripada Dewan Pemuda PAS Malaysia yang kami telah mengendalikan kes ini sejak lebih 2 tahun, mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir memberikan sokongan solidariti pada tahanan-tahanan ICA ini dan juga kepada barisan peguam kami yang diketuai oleh saudara Azizul dan saudara Arif dan 7-8 orang yang lain yang terus memberikan komitmen sehingga hari ini. Kita akan, bagi kita ini tidak berakhir di sini, kita akan memfailkan rajuan terus ke Mahkamah Tinggi. Kita sedang menguruskan kerana tempoh bayaran denda sehingga jam 4.30 petang dan pihak kita sedang menguruskan bayaran denda kepada semua yang ada yang bersalah. Kita ada sedang mencari dana, sedang mencari dana dan kita akan buat bayaran. So, apakah sentence yang maksimum untuk akta 27? Kalau mengikut sentence maksimum ialah penjara sehingga 10 tahun dan penjara sehingga setahun dan denda sehingga 10,000. Denda sehingga 10,000. 2 ke 10,000. Minimum 2,000. Minimum 2,000. Maksimum 10,000. 10,000. Penjara yang consider yang minimum. Ini yang paling minimum, paling minimum. Jadi kita akur walaupun kita tidak setuju atas fakta kes ini sendiri yang kita berpandangan this is purely political prosecution. Kalau berdasarkan pada kes biasa, mereka tidak perlu pun dituduh. Bukan sebagai penyenayah kerana Perdana Menteri sendiri sudah pun mengisytiharkan, mengumumkan bahawa ISA akan dimasukkan. Dan pada masa yang sama, kerajaan juga telah membuat pindaan terhadap akta polis berhubung dengan tuduhan yang mereka kena ini. Iaitu akta yang berkenaan ini sudah dipinda. Dan oleh kerana itu sepatutnya mahkamah mengambil satu pendirian untuk mengambil kira apa yang telah pun disebutkan oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan. Jadi bagi saya ini adalah satu penghukuman yang berat. Kita akan terus berusaha. Bagi kita, kita harus membela nasib mereka ini. Dan perjuangan yang mereka buat ini adalah satu perjuangan yang mulia. Perjuangan untuk sebenarnya masukkan undang-undang yang zalim seperti ISA. Kak rasa hati ni rasa macam tak puas hati lah. Bukanlah kata kita contempt court ke apa, tapi tak puas hati dengan hukuman itu sebab kita merasakan bahawa hujah-hujah yang diberikan oleh terutamanya Puan Latifah Koya amat mantap lah. Kerana mereka berhimpun untuk ataupun mereka didapati bersalah kerana berhimpun untuk membantah ISA. ISA kini sudah dimansuhkan ya, dan juga kita ada perhimpunan akta perhimpunan awam ya. Jadi sepatutnya in view of that maka tidaklah dikenakan hukuman sebegitu kan. Dan kalau kita tengok tapi at the same time saya ingat mungkin kita pun tak ini sangat tadi bacaan undang-undang tu denda dan penjara. Jadi penjara satu hari itu mungkin yang paling minima yang hakim itu
gunakanlah. Tapi ini interpretasi undang-undang sebab mengikut peguam tadi, dia bukan mandatory di atas budi bicara. Perasaan actually kita mendakwakan yang terbaiklah basically. Kalau boleh bebas kan tanpa penjara ataupun denda. Walau bagaimanapun kita prepare for the worst dan alhamdulillah itulah yang denda yang hukuman cuma satu hari dan 2,000. Kita tengok macam mana insyaAllah. Tapi apapun kita tak berhati lah, maknanya kita memang apa ni, kita rasa hukuman itu memang tak adil lah. Memang tak adil lah. Kenapa rasa tidak adil? Sebab kita rasa hak kita untuk berhimpun, hak kita dalam artikel 10 perlembagaan yang membenarkan rakyat berhimpun atau menyuarakan pandangannya secara bebas telah dinafikan. So maknanya kita merasa kita tak ada, kita tak melakukan apa-apa kesalahan. Dan seperti dalam hujah tadi kita dah nampak. Maknanya ditangkap pun bukan masa berhimpun. Bukan apa himpun yang seperti yang dianjurkan maknanya pada masa yang tersebut. Pihak Media Park melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam Media Park asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.